Halo teman-teman YouTube, selamat datang di Review Buku Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat sebuah buku yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, ditulis oleh Kuncaraningrat. Nah, selanjutnya saya akan membacakan informasi selayang pandang ataupun narasi yang terdapat di bagian cover belakang. Kuncaraningrat, guru besar dalam ilmu antropologi pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulus Sarjana Muda pada Universitas Gadjah Mada tahun 1950, Sarjana Sastra pada Universitas Indonesia tahun 1952, MA dalam Ilmu Antropologi pada Yale University pada tahun 1956, dan mendapat gelar Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia berdasarkan disertasi Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1958. Pernah menjadi Research Associate pada Universitas of Pittsburgh pada tahun 1961 dan 62. Selanjutnya, buku ini diterbitkan oleh FA Aksara Baru dan dicetak pada cetakan keempat bulan Juni 1983. Baik, selanjutnya saya akan membacakan isi buku atau daftar isi. 1. Asas-asas dan ruang lingkup ilmu antropologi. 2. Makhluk manusia. 3. Kepribadian. 4. Masyarakat. 5. Kebudayaan. 6. Dinamik masyarakat dan kebudayaan. 7. Aneka warna masyarakat dan kebudayaan. 8. Etnografi. Indeks.